Aku panggah main gunner guys, aku pengen main gunner cok, main tak gunner swordsman kok. Gak dikasih guys. Gunner swordsman ya kita ya, coba seta pelan-pelan guys, gunner swordsman ya. Soalnya gunner lagi ya, ngeri sih si battery sih guys, gak masuk akal ya. Seenggaknya kita upslot juga oke. Oke, ada retri. Retri terbuat Claudia deh, guys. Aku persiapan nih. Semoga dapat PKades ya kita ya. Cepet-cepet. Oke, belum dapat. Tengahlah dengan gaya sih, guys, sekali. Ih, godaan cowok hari 3 biji nggak bisa guys, godaan ini namanya godaan ya guys ya, godaan 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 cowok cowok terlalu menggoda ya hari cowok, nggak bisa di skip guys, nggak bisa di skip ya. Wah internetnya mulai ngaco ya guys. Kita lihat-lihat internetnya mulai ngaco ya guys ya. Hari ini gacor banget cok, udah asik ya sedapatnya deh guys, dapat hari gacor ya guys, dapat apa ya guys ya itu. Tujuh-tujuh kita masih second pick. Kita ya not bad lah second pick guys. Dan dapat item magio guys, dapat gunner ya apalagi elementalis buku guys. Oke. Okay. Oke, okay, dapat elementalis ya udah dan nolak kita ya. Kita bakal main ke elementalis magi ya guys. Kemana guys kita dapetin hari tok. Ntar buat gatot elementalis bisa guys, bisa gatot elementalis magi ya guys ya. Sapi sapi sapi. Soalnya hari ini lancar pakai banget pak ya, udah rocky segitu kelancarannya hari kita ya. Oke kita coba hari banyak-banyak dulu guys ya, masih depan semua cok. Yalah kita main santai guys, apa kita bidangin 3 hari dulu cok. Oh yang main magi sih agak sepi ya, kayaknya berani sih agak slow kita ya.
3 hari dah tuh guys. Udah bingung mau sebocok. Sending sending ya. Kroyok Rit, dua orang ini Rit. Ya Rit, cus. Pes. Pes. Nice ya menang ya. Udah usah basic. Cukup bintang satu aja. Eh kakak ada cok. Xavier dulu misal guys. Hari hari itu banyak nian cok. Ya wis lah gak apa-apa. Dikasih juga gak nolak ya guys ya. Blazing misal, udah ya. Blazing misal, masih udah ya. Yang main mage kita sendiri loh guys. Maksudnya ada dapat dari BD. Kasih cok. Harit. Oke, dapat dura-dura lumayan. Oke, dapat konsentrat, dapat buku sih lebih worth it ntar buat ini sih. Buku buat si Xavier nanti ya guys ya. Lebih oke, okay. Kita upload dulu. Dapat interest berapakah kita? 19 ya. Ambil Harley gak sih, cok? Gini dulu kita buat. Sebenarnya sakit Faramis sih guys daripada ini. Daripada si Harit tinggal nunggu Xavier, kita kasih buku kelar ya. Bruno Castro dulu kayaknya lebih oke deh guys kayaknya, tapi ya oh enggak ada yang imbang ya Bruno. Kita punya 4 mage di Astro ya. Oh ada yang nabrak sih Mas Robert ya. Robert ini nabrak kita cok ternyata guys. Usut punya usul ya, usut punya usut. Blazing misal oke, udah blazing udah apa, yang penting hero kita gemuk-gemuk ya guys ya. Tadi hari ada damage gak sih? Kok kita buku kasih Lunaku ya guys. Barater ya boleh deh. Hari tele ini dulu udah elementalis kita kasih. Harusnya sih menang ya kita. Dia baru slot 5 cok. Oh dia ngalah apa? Kayak mana guys kok bisa 7 pakai remi 3? Kok bisa dia? Oh dia mau ngerol Layla dulu di 3 ya. Masih bingung aku kadang-kadang guys. Darah sama cuan ya. Belum biasa guys. Cuannya kan tinggal sisa 1 kan ya. Harley kita amankan,
Dia buat single target sih Harley lumayan. Oke, dia blessing mage, aku seneng mage tapi belum ada hero nih. Ya wes sabar dulu. Ini Faramis bintang 3 yang ngeri-ngeri juga guys. Masih gak tembus loh damage Eudora loh cok. Padahal aturan, oh bintang 1 deh, lupa cok aku ya. Alasan kok gak tembus, aturan kan tembus bet ya cok ya. Damage sih sakit banget ya buat single target Eudora cok. Oke, Faramis kurang 2 biji bintang 3, kayaknya dapet sih. Ada konsentrat, kayaknya kita bakal dapet konsentrat kalau enggak Lightborn, kalau enggak Vexana. Dapat sih konsentrat aturan coy ya. Kalau enggak diambil orang ini. Oke, nice banget dapat konsentrat, bagus bet ya. Ntar tak kasih ke hari dikit susah mati coy hari kita ya. Oke, hari kurang biji mending kita roll juga. Tesarit, tesarit. Faramis bidang 3 ya. Double blazing masih. Tak kasih Faramis hyper dulu guys sementara ya. Blazing guys. Sementara kasih Faramis hyper dulu deh. Pemaki juga kurang satu cok. Kurang sing namanya Aurora sih bagus sih. Kita ganti Aurora dulu satu Eli tetap nyala ya toh. Tapi nggak dapet ya wis. Apa boleh buat ya toh. Faramis darahnya berapa sih cok? Lumayan ya 17.000 cok anjir. Sakit banget sih Faramis. Sembur-sembur damage-nya berapa? 20.000 cok, masih kurang guys. Ternyata tetap masih sakitan damage Saphir ya. Kalah loh guys dengan 3 Archer loh cok. Faramis oleng, Faramis oleng ya. Nemake dulu nggak bisa kah? Nah ini loh, nemake dulu tambah hasil deh. Nah gini baru bener cowok ya. Gini lebih jauh lebih oke. Kelar kita fokus ke Absolute ya guys ya. Absolute jadi 6 LA dah ya. Aman Necro, aman kalau mau ngide ntar jadiin Gatot Elementalis ya guys ya. Bisa ntar Gatot LA guys, damage kan make. Makin melee sih sakit banget pasti Gatot ya. Kalau jadi kita kan pakai Egi dengan harapan dapat biji elementalis banyak-banyak ya guys ya. Nah kumpul-kumpul lagi seneng cok si Faramis, damage-nya masuk banget nih. 20.000 ya, 30.000 langsung hilang seketika cok. Saya sakit banget kalau kumpul-kumpul ya, langsung kena full damage. Aduh dulu guys. Saphir baru dapat. Nah, ini dari tadi baru dapat loh, guys. Suka ya. Harley ntar ganti aja. Lari kita up slot, terus nabung lagi buat up slot lagi ya guys ya. Kita cari si Ratu Vexana dulu guys.
Aduh, Kadia, guys. Kadia sama Epis, cok. Aku lagi malas ngide, guys. Kadia sekarang gak ada elementalis, Epis. Masih ada hero-nya sih, Epis, cok. Aku lagi malas ngide, tapi ya. Sabar dah, kelar ini udah dapat biji apa kita gas deh ya. Misal 2 biji habis, 4 habis aku cok. 4 habis, 6 habis, 6 lagi, 6 L ya. Wah jauh banget anjing. Bayangkan ini kejauhan ya guys ya. Kejauhan masih. Terima kasih Odet ya, oke gacor juga guys. Mending mirror kali ya. Ntar sang dia kita bisa nyala lagi 3 ah damage si Aramis cok 40.000 anjir sakit parah sih si Aramis cok darahnya ngabur guys. Belum masih kurang cuk. Setelah kita ambil lah box lagi kita dapat apa elementalis kita bakal jadiin elementalis tambah buku lagi tambah mirror aja buku tak kasih ke petir-petir elementalis tak kasih ke Alice boleh 6 Alice jadi cok tiba-tiba guys gak ada hujan gak ada angin aja. Oh buku guys sapir ya Xavier buku dah pada petir-petir bukan sebarang petir ya tuh kita coba lihat Hyper Aramis 6 lagi 6 elementalis guys anjim ulti terus si Aramis cok damage gak masuk akal masih 67.000 anjir rontok musuh guys sakit juga cok Aramis ya anjim dia langsung ulti 3 kali semprot 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 hilang cok musuh guys ngeri ya Aramis ternyata guys ya Xavier gak dikasih apa-apa loh cok modal para ah, ada Gatot Kaca guys mau ngide kah kita pakai Gatot Kaca bisa kita ngide ntar tambah Gatot kan slot terakhir tapi mending nekrokip sih nekrokip ntar kan tinggal masuk ke salah satu ganti sama Vexana kelar itu bisa masuk ke Gatot Mage buku ini bisa deh bisa ya bisa cok bisa guys tapi sementara kita lihat ya damage dari si Aramis 6 elementalis 6 Mage dan full item Mage ya guys ya kita lihat damage nya berapa ya guys ya apakah musuh langsung rontok lagi cok kita lihat ya guys aduh jadi kelinci dia wak tapi sekali ulti dia lihat cerita 25.000 ya elah di laser juga mati an kayak gini mah terlalu sakit pak si Gatot full damage ya sumpah karena kan mage ada lampu wah ini asik banget kayak Gatot ya semoga jadi konten kita ya Gatot elementalis magi anjir anjir ngeri banget sih guys pasti ya nek musuhnya belum pada pulang ya guys ya oke ada item random ada ini boleh semua oke dah biar tambah sakit deh biar tambah sakit guys kita tinggal dah ini dora-dora ntar ganti coy ya enggak usah deh nanti ganti lunok gue guys ntar ya tapi lunok ada oh dead cok misal dapat biji astro ya toh serba salah anjas tadi dapat iki ini buat si yowis lah enggak apa lah ya oke sementara kita hyper di Aramis dulu tata masih gendong Aramis sih damage gede banget ya hari kurang sebiji enggak mampu nanti gacok
Tinggal lawan si wrestler bisa menang pun enggak tahu ya Faramis ya guys ya. Kita lihat damage Faramis lawan wrestler, wrestler kacau ini guys. Ya kena sepak di Faramis. Yuk. Anjing tembus banget sih. Mati tuh Aldous 93 ya guys ya. Enggak kuat damage-nya terlalu gede guys. Padahal ini sih Xavier masih bintang 1 cok, damage-nya enggak ngota sih. Kayaknya udah 3 besar. Udah 3 besar guys. Oke, kelar kita absolut ya, masukin kaca, kelar guys, kita absolut 9, masukin kaca, kita buat super duper Gatot ya guys ya. Kalau musuh belum pulang, tapi lawannya kelar ini kemungkinan assassin, kalau enggak ke Xavier ini ya, jadi kita enggak bisa, aduh dia sakit banget cok, kalau kita kumpul-kumpul guys, agak lain sih emangnya, kalau kita kumpul-kumpul agak mengerikan guys, kita korban ini yang dapetin dulu guys ya. Ini kan enggak terlalu penting kan, yang penting Xavier ini guys, kita lindungi ya guys ya. Oke, lawan Xavier mereka yang ulti iki kita dulu. Nah, jip sekali ulti 50.000 cok dua kali dan Xavier dia langsung hilang ya guys ya. Sakit banget sih si ini guys. Si Faramis terlalu sakti ya Mas ya. Faramis elementalis cok, damage-nya ngeri guys. Oke, dia masih gelut cok dua orang itu. Kalau lawan assassin ya lawan santuy. Lawan santuy kita ya guys ya. Lah, kenapa item cok layar guys? Ya, jadi combo bagus layar item cok. Menang kita guys, dia suren. Kocak ya menang kita guys, ternyata dua-duanya kalah. Kalau masih ada kalah ya guys ya. Ternyata dia kalah dengan combo kita yang kayak gini ya guys.